Hello guys, welcome back to my channel Harinio Gaming. Oke guys, kembali lagi dengan segmen Harinio's Impression. Dan sekarang kita akan mereview first impression game dari Knight Core Kingdom. Yes, game ini baru rilis kemarin malam. Ya, ini gue record besok paginya dan bakal kayaknya di-upload hari Sabtu atau Minggu ya guys, oke? Ini adalah game strategi style lah, jadi kayak strategi gitu guys, tapi kayak anime-anime gitu ya, karakter-karakter gamenya, oke? Okay? Ini gue gak tahu sih kayak gimana gameplaynya, karena gue baru banget ngobrol dan belum lihat di YouTube kayak gimana gameplay-gameplaynya guys, oke? Okay? Langsung aja kita masuk ke game, terus jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys, dan jangan lupa kalian yang nonton guys, kalian tidak ketinggalan video dari Harinio Gaming guys, oke? Okay? Download voice overnya guys, sekitar 130 MB, kalian bisa pilih mau English, mau Japanese, atau mau apa gitu, gue lupa deh. Ini cuma dua, English sama Japanese. Oke, okay. Ini kita bakal langsung tutorial. Pearl, my lord, we are charging the enemy position. Oke, okay, ini bahasa Jepang ya, kalau kalian bisa denger ya. Bahasa Jepang guys. Okay. And mistake, gue tak complete the quiz dulu. Kita harus menyelesaikan quiznya dalam waktu 99 detik guys. Oke. Battle will be failed when team runs out. And need a condition to get his star. Take care of you. Kondisi apa aja? Need a free star to most reward respect to the condition. Kalau gitu win okay. Ya, ini kayak strategi banget ya. Energy increase over time. And you can deploy you need to fight after you get enough energy. Oke, guys, deploy kita pakai lanslot dulu guys. Oke, okay, kita pakai lanslotnya. Kita taruh sini. Terus Heroes in the field will automatically attack enemy target. You wanna attack enemy target, please attack the field. Kalau mau milih menyerang yang mana, kita klik dulu musuhnya ya. Kita pilih castle. Kita pilih kita pilih lanslot. Ini jurusnya kah? Kalau ada orang-orang gitu bisa pakai ulti guys. Oke, keren ya. Ada itunya guys. Ada animasi skillnya. Oke, oh jadi kalau kita dengan Curing Castle kita bakal bisa langsung bisa lagi ya, deploy lagi. Dan kita deploy Ganis. Ini dia dekatnya AOE guys. Oke. Oh iya AOE beneran. Aduh muncul tuh orangnya dia. Ganis by chain can attack multi-face Ganis. At Ganis cast this charm. Oke, kita bakal pakai ultinya Ganis. Wizard. Nanti ada animasi di sini ya. Kau nggak tahu sih, hero sama hero ya ada animasi ulti apa yang di dalam. Sekarang kita bakal alain bosnya ke Kurin. Oke, dia ini ya, DPS ya Kurin. Oke, kita pakai ulti Kurin. Oh tembak, nah ini sih. Wow, gila jelas guys. Tinggal satu musuh lagi. Ini tinggal nyancurin castle-nya. Iya, di sini kayak ada tiga ya. Oh, ngecelot ke cewek dari belakang ya. Ngecelot dong. Ke cewek dari belakang ya, ngecelot ya. Nih, nah, jelas. Oke, jadi kita harus dalam waktu 99 detik harus ngancurin 3 castle lah guys. Kayak sih gitu ya. Oke, kedua gue langsung nih. Call your first hero. Oke, kita langsung gacha kak. I will give you free special service to use. Oke, oh, kita langsung gacha guys. Kali guys. Oke, okay, okay. Hero regardless of the rarity can be grabbed with a pawn. Oke. Okay. Kita langsung 10 kali nih. Terus-terusnya kak. Oh terus-terusnya guys. Ini first hero call. Warranted to draw tank hero Carlton. Terus ditambah draw random magic hero Ululu Lord Raichi Genis Parfait. Kita call 10 aja. Jadi kita bakal dapat hero tank ya. Real warranted ya. Sama hero magic random guys. Ini animasi tadi ya. Oke, kita lihat kayaknya ampas ya. Oh, Parfait ini mecha. Ini si Carlton. Oke, di sini kita bisa call again guys. Jadi kita bisa lihat
bisa dapat banyak kah itunya, skip aja. Oke, sama terus segitu terus ya. Perfect lagi. Ini ada ininya kah? Ada apa? Ada okay, beda RIC, ada tier list kah? Begini tuh bakal terus ya. Bentar dulu gue buka mulut tier list itu. Guys, gue udah lihat tier listnya. Jadi Carlton itu dia itu S tier list dan Raichi itu A. Sebenarnya Raichi sama Perfect itu tiernya A. Kita bakal lihat lagi ya kayak legenda ya. Kita bakal lihat gue bingung sih apakah gue bisa dapet Raichi lagi misalnya. Gue pengennya sih apakah bisa dapet dua yang birunya. S tier. Terus kolor maginya tuh yang A tiernya itu Raichi sama Parfait yang available di gacha awal tadi ya. Makanya tadi kalau kalian bisa jadi milih Ganin guys kalau bisa. Ya. Here we are the Camel World. Currently our area have been eroded by Time Holes. Okay. You need to team the heroes and you need to discount into legend. Okay. Kita bakal form party sekarang, form team. Kita masukin Parfait sama Parfait. Ini cuma dua doang. Hero-nya dua ya guys. Jadi kalian bisa pilih hero buat ini. Terus kalian bisa pilih unit guys. Jadi maksimal ada 6 tim dan 6 ya, 6 unit di satu tim guys. 3 hero, 3 unit. Sekarang kita bakal battle lagi. Kita lanjut story guys. Oke. Ini, oh jadi gini ya. Jadi kayak strategi gitu ya. Let's go check out Grassland first. Check Grassland dulu guys. This place is new well. Oke. Okay. Okay, kita bakal ngelawan wolf guys. Tap. Oke, kita tap the pay icon ya. You can tap the avatar in the middle of the screen. Okay, kita bakal counter attack normal damage. So, kalau counter attack itu damage-nya 2 kali guys. Oh, itu counter itu kalau kelemahan ya. Kalau yang swordman kalah sama mage. Kalau tembakan menang sama mage gitu pokoknya. Itulah, gitu ya, gampang ya. Kita auto team aja ya lah, cuma 3 coy auto team aja. Okay. You're going to attack melee while wolf. Oh, jadi gitu ya. Oke, okay, kita battle aja guys. Oh, kalian bisa langsung auto team juga dari ini guys ya, dari unit kalian ya. Jadi ini guys. Kita bakal Wayne Valley. Oke. Okay. Ini aja guys. Si Parfait. Parfait bisa ngeluarin itu ya. Ngeluarin itu jadi guys. Ini kan sudah full lagi kan. Oh, sangat deploy. Easy boy. Oh, Parfait. Dia itu nge-summon guys. Parfait itu nge-summon Parfait. Story-nya. Maksudnya, saya makanya kadang gue sih ya. Biasa aja sih. Kita juga dapat ini guys. Ini ya. Dapat dia. Free gitu ya. Bodo amat gak ngerti. Oke, kita bakal lanjut lagi harusnya. Pada tutorial lagi guys. Victory. Oh, kalau yang merah melee, biru range, yang ungu magic. Oh, yellow means tank, green means healer. Oh, ini kalau ini enggak ini ya, netral dulunya, ini netral. Oke, juga ada healer juga berarti ya. Oke, sekarang kita lanjut, guys. Bisa keluar kah?
bisa keluar guys. Oke, jadi kalian bisa lihat ya, kalau kalian download ini kan, kalian bakal dapat event login selama 7 hari guys untuk mendapatkan legendary hero di hari ke-7 guys. Ini dapat hero nya dia kah? Dapat hero nya dia kah? Dia pasti dia kah? Gak tau sih ya. Kita dapat ini kayaknya buat gacha. Terus ada daily, mission daily guys. Mission weekly bisa dapat microstop, camel crystal, blue jump sama XP kalau kalian ngelesain semuanya. Kalau daily hampir semuanya sama guys ya. Jadi itu item-item ini kayaknya buat resource ya, resource buat upgrade atau apa-apa gitu ya. Terus kalian juga dapat ada first buy untuk dapat ini guys, hero dia ya, Morgheus. Oke, terus ada juga di sini banyak nih. Ini kalian saga, kalian bisa pilih ini claim. Oh, jadi kalau ngumpul-ngumpul gini ya, ini ada weapon juga. Oke, jadi kalau kalian ngumpul-ngumpulnya kan juga bakal dapat ini guys, kayak itu ya, potong-potongan gitu ya. Mail, thanks bonus pack. Kalau kalian download, kalian bakal dapat ini guys, bonus pack gitu ya. Untuk aja. Terus kita ada event, kita ada event apa aja? Event Lord Duty, oke. Sekarang lagi di Grassland. Oke. Terus ada ini dapat ini kah? Ambil ini ya. Ini guys. Kalau kalian sampai 1000 like, saya kan bakal dapat ini guys. Ada Mantiu. Ada Gold Plane ini kayak pas. Kalian bisa beli seharga 169.000. Business quest ini apa ini? Purchase item at the shop. Kalian bisa dapat apa ini kah? Dapat ini. Sudah ada jadah mission. Kalian sudah dapat. Di terakhir kalian sudah dapat yang bagusnya apa ini? Ini kah yang bagusnya kah? Armor wise kah? Dapatin dia kah? Ini kah sama bagusnya guys? Dapat brick, blue gems atau radiant core tidak king palace vault. Oh ini ya ini kan top up ya. Oh ya king palace vault ini sudah lagi tes tadi ya. Sudah friend kalau bisa kalau mau unlock assistant friend guys kalian harus kesempat lagi dulu guys. Terus kalau bisa lihat di sini ada item mail. What is it? Item mail apalagi ini? Ini kayak shop ya. The cash shop. Ini free guys. Ambil free-nya. Sudah blue gums. Ini free juga. Ambil. Sudah pink gums. Free juga. Ini. Oh pas. Free juga. Oke. Okay. Terus ada core lab. Kita harus recovery area wasteland dulu ya. Sudah starter pack ini kita harus gacha. Oke, ini ada legend. Harus buka ini dulu. Oke, kita kayak bakal ini dulu ya, recovery dulu ya. Kita langsung lagi ke quest plan lagi guys. Oke, gue abis ini bakal gue kasih lihat dulu. Sekali abis itu gue bakal skip ya guys. Oke, ini rewardnya apa ini? Oke, kita bakal dapat night crystal. Oke, oh ini sesuai bintang ya. Oke, grassland. Kita battle lagi guys, ini. Oke, guys, kita bakal langsung deploy gini ya. Game-nya sih gue demen sih, karakternya cibi-cibi gitu ya. Oh, lima auto deploy feature. Oke, kita ada auto-nya, jadi kita kayaknya game casual dulu ya. Kita tahu auto deploy tidak bisa menjamin kemenangan guys. Oke. Oh, kita pakai auto, kita coba dulu ya. Open auto deploy. Oke, open auto deploy kita harus deploy hero refresh dulu. Kita bakal deploy si Parfait dulu ya. Kita auto guys pokoknya. Ya, okay. Oh, si itu dia nyerang itu ya, si Parfait nyerang itu dulu ya. Oh, Parfait dia bisa muncul gitu guys. Munculin apa? Munculin apa namanya? Munculin itu loh, Summon.
kalau mati bisa nyala dari jauh ya. Anakan autos ya. Sumpah ya, kok game-game sekarang menganakan autos ya. Kalau bagi game-game ya, bukan game-game yang kayak ribet gitu ya. Ini kan soalnya nggak ribet ya. Cuman kalau kalian pengen ngerasain strateginya jangan auto sih. Auto cuman kalau grinding sih. Kalau kata gue sih auto cuma buat grinding ya. Itu sih untuk orang punya auto yang buat grinding dong. Di discovery probably you material with can improve hero strength. Jadi sekarang kita bakal tutorial hero strength ke legend sekarang. Kita tap Halton. Kita bakal use ini. Kalau dia ini guys, nama XP. Terus kita pakai dia equip Win Lord nama gitu ya. Oke, sekarang upgrade-nya apa? Ini awaken kah? Oh, naik crystal buat awaken guys. Outstanding ya, buat outstanding. Oke, ada 3 rarity dari rare unique, legendary, mighty. Oh, berarti si Parfait gedean Parfait loh daripada si Harton ya. Tapi tiernya bagusan si ini guys, bagusan si Harton daripada Parfait. Kali kita bisa ambil dapat 10.000. Terus oke, nggak berubah sih ya. Cuman yang berubah ini guys ya, kalau kalian nge-unlock dia sampai ini, kalian bisa tahu nanti bakal tahu hidup profil dia, hobi dia, favorite color dia, favorite food sih. Oke, ini keren sih. Jadi kalian bakal ini sih apa? Bakal tertarik buat ini gitu. Oh, kayak gini nih. Oh, gini ya. Ini keren guys. Oh, keren ya. Kita upgrade lagi aja lah. Si Parfait itu kita bakal ini guys. Apakah dia bisa gacha? Oke, bisa gacha kah? Harus nih. Jadi kita belum lihat gacha sih ya. Kita belum lihat gacha guys. Gacha ini ya. Ini cuma sih gacha. Gacha apa sih? Buffon? Bukan. Clan War? Bukan. Trial? PvP? Bukan. Ini gacha mana cu? Bukan. Gacha mana? Oh, Core Lab gacha ya? Oh, ini Core Lab gacha guys. Oh, kalian bisa free. Ini dapetin guys, Paul. Mana kamu sudah dapat di antara ini ya, empat ini ya, Paul, Dwayne, Aoi, sama Gray, Blue Rookie. Kita free dulu aja. Kali kita hoki guys. Nanti gue bakal ngumpulin resource nih sampai dapat 150 buat gacha sekali guys. Ini gue masih akun guys ya. Jadi, aku dapat yang rare. Aduh, apa ini? Wekor nggak jelas. My shield will block everything for you. Oh, ini info. What? Are you surprised? Detail. Aduh, dapat to get item hero-nya cuma 0.1% guys. Aduh. Being a knight is my life's work. Mati sih. Pokoknya udah, jadi nanti gue bakal ngumpulin sekitar 56 lagi buat gacha guys. Nanti ya kita ketemu buat gacha lagi ya. Ternyata gue baru keluar langsung dapet bisa gacha sekali ya. Ini ada free lagi, Picor Lab. Waduh sih, gue ngerti sih. Oh, ini relic kali ya. Gacha aja yang bisa gratis. Ini dapet lagi, Core lagi. Ada lagi Wekor. Ini Wekor ini. Oh, dapet ini buat call gini ya. Oh, Halloween Kurin the Boot. Oke, ini bakal dapat ini ya. Tapi harus pakai gacha ini. Tapi misalnya kita bisa pakai core ini ya. Dapat dua sih, ntar aja sih ya. Ada Radiant Core Lab. Kita bisa kah Sword Token. Jadi kita harus pakai ini ya. Kita sudah ada Core Lab. Ini Ekor sih. Kayaknya ini ya. Kita pakai ini dulu ya. Oh, ini kan buat weapon. Oh, ini buat hero ah. Ekornya pakai ini ya. Oke. Kita pakai ekor dulu ya. Bismillah ya. Semoga oke. My shield will block everything for you. Oke. Lihat guys, seampas apa gacanya.
rasa ampas apa lak gue di sini. Ini ampas. Ampas guys. Oh dapat hero tapi kurin. Dapat Kai. Dapat karton lagi. Dapat Ganis. Oke. Okay. Dapat baby V. Ini yang healer ya. Ya healer deh guys. Terus ada, oke udah ya. If you call a same hero, they will be converted into other item. Oke. Okay. Jadi kalau kalian dapat dupe, kalian bakal di convert langsung guys. Kayak gini ya, langsung dapat ini guys. Naik kristal buat enchanted. Oke. Okay. Ini kita bakat yang baru dapat Kurin. Terus dapat Kai, dapat Ganis, sama dapat Baby Fear. Kita bisa lihat sih sebenarnya tier listnya ya. Kita lihat tadi. Kirin. Siapa tadi namanya? Oke. Okay. Ganis Atir, enggak apa-apa. Kita dapat Ganis, guys. Terus dapat Kai Betir, Kurin Cetir, oke. Okay. Bedivir, Detir lu, Cek. Gila lu, Cok, anjay. Deh gitu dong ya. Kita dapat 4 hero tadi. Tapi seenggaknya dapat Ganis yang Atir sama dapat Kai yang Betir. Oke, enggak apa-apa sih. Oke. Enggak apa-apa guys ya. Kita terima aja ya, kita terima aja enggak apa-apa guys. Oke. Kayaknya segitu dulu ya video first impression dari Nightcore Kingdom guys. Juga jadi keulang dari awal lagi ya. Enggak apa-apa. Jadi ini game satu game strategi stylized gacha gitu ya. Kalian bisa download ini di Play Store guys ya. Sorry di Play Store dan apa namanya? Baru banget rilis kemarin guys. Oke, kayaknya gini aja sih ya. Masih banyak sih yang perlu dikasih tahu tapi ya sebenarnya sih simpel-simpel aja, kalian bisa cari tahu sendiri nanti kalau kalian udah main guys, oke? Terima kasih sudah habis guys. Terima kasih sudah langsung nonton sampai habis guys. Kalau suka video jangan lupa like, subscribe, sama share ke teman-teman kalian ya. Dan bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys. Harus sih waktu kalian sangat berharga bagi saya guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye. Oke, jalan guys. Seampas apa gajahnya? Rasa ampas apa lah gue di sini? Ampas, ampas guys. Under your spell, oh, it's like we've always known.